الحمد الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما مزيدا اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى hasil maka kesimpulannya anna al bahwa jenis dari kejadian-kejadian jenis dari hal-hal yang baru hal yumkinu dawamuha apakah memungkinkan untuk continue film mustaqbal di masa yang akan datang Wal madi dan di masa lalu, amla atau tidak? Au fil mustaqbal fakot atau hanya di masa depan saja? Awil madi fakot atau di masa lalu saja? Fihi salah satu akwalin dalam masalah ini ada tiga pendapat. ma'rufah yang ma'ruf ahli nadori bagi ahli nador ahli pikir ahli nut mantik ya, nut minal muslimin wa dari kalangan kaum muslimin maupun yang lain jadi ahli kalam ahli filsafat ya ahli filsafat kalau dari yang lain ad'afuha yang paling lemah kalau maniakul pendapat orang yang mengatakan la yumkinu dawa muha tidak mungkin kontinunya la fil madi wa la fil mustaqbal tidak di masa lalu maupun masa depan Seperti perkataan Jami bin Sofwan, Wa Abil Hudail al -allaf. Jadi mengatakan gerakan itu fana gitu. Jadi surga neraka itu enggak kekal. Karena hawadis kejadian itu enggak bisa kontinu di masa depan. Sebagaimana enggak kontinu di masa lalu. Segala yang baru itu pasti dulunya enggak ada dan besok pasti juga fana. Nah, ini memang pemikir-pemikir alam itu juga seperti itu ya mengatakan e, dunia ini pasti akan kiamat karena dulu tidak ada maka akan kembali kepada ketiadaan walaupun ada sebagian ilmuwan mengatakan energi itu tidak akan pernah habis energi pasti akan terus terbarukan. wasaniha yang keduanya kalau yaqul pendapat orang yang mengatakan yumkinu dawamuha fil mustaqbal memungkinkan untuk continue di masa yang akan datang dunal madi tidak di masa yang lalu qaulul kathirin ahlil kalam seperti perkataan kebanyakan ahli kalam umman dan yang sepakat dengan mereka min fukoha fukaha dari ahli fikih dan yang lainnya. Jadi. gerakan itu bisa continue di masa depan tapi dulunya nggak ada gitu bisa abadi tapi tidak azali dan kami ada yang mengatakan uh, Islam berpendapat seperti ini ya, pernah pernah berpendapat seperti ini. Tapi Syekh Albani menganggap aneh gitu. Apakah mungkin Syekhul Islam berpendapat seperti ini? Allah ya, Allahu a'lam. saya Albani masih me menganggap ini aneh. sebagaimana pernah juga disandarkan kepada seorang Islam yang mengatakan bahwa neraka itu tidak kekal Surga kekal tapi kalau neraka tidak kekal akan berakhir dengan berhentinya semua gerakan di neraka Namun ternyata Selbani karena tidak percaya dengan itu setelah Syekhul Islam saat pendapatnya seperti itu gitu maka beliau mencari dari satu karya Syekhul Islam saya lupa apa namanya di Maktabah ad ya, dicari dicari cari gara-gara itu gara-gara ya. pencarian itu yang sampai bertahun-tahun sampai membuat indeks semua tulisan di Maktabah ad ya Maktabah terbesar di Yordania sampai ketemu manuskrip tua yang merupakan kelengkapan dari karya Syekhul Islam dan membuktikan bahwa itu ada yang hilang gitu jadi ya sebenarnya Syekhul Islam tidak berpendapat Fanaknya neraka gitu. tapi yang ini Allah alam saya ini cuma masih meragukan apakah mungkin Syekhul Islam berpendapat seperti ini gitu Kemudian pendapat yang ketiga Kalau maniakul pendapat orang yang mengatakan Yumkinu dawamuha fil madi wal mustaqbal Memungkinkan kontinu di masa lalu dan masa depan Kamayakuluhu Aimatul hadis sebagaimana pendapat para imam hadis ahlu sunnah ya jadi kalau ahlu hadis itu ahlu sunnah Dan ini pendapat yang benar ya Ini ijma salaf Para sahabat dulu nggak pernah nggak pernah muncul pendapat seperti yang pertama dan yang kedua Mereka berpatokan pada Al-Quran dan As-Sunnah dan didapati di sana menunjukkan bahwa Nauul Hawadis ya, jenis dari kejadian itu bisa azali bisa abadi. Wahyam al Kibar dan ini termasuk masalah-masalah besar. Walam Yakul Ahadun dan tidak ada seorang pun yang mengatakan yumkinu dawa fil madi dunal mustaqbal. Pendapat yang keempat nggak ada yang mengatakan dawam di azali tapi tidak abadi dulunya ada sejak dulu tanpa permulaan tapi kemudian nggak abadi nggak ada yang berpendapat begitu saya juga nggak tahu apa makna dari kata dia termasuk masalah-masalah besar masalah besar maksudnya apakah masalah masyhur atau bagaimana Allahu alam tadi yang berpendapat yang pertama Jahm bin Sofwan ya pencetus Madhab Jahmiyah yang sebenarnya Madhab Jahmiyah ya sudah didahului oleh Jahat bin Dirham Jahan, tapi, tapi yang mempopulerkan adalah Jahm bin Sofwan yang menafikan seluruh nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Abu Hudail Al-Allaf dia adalah Muhammad ibn al Hudail Al-Allaf Syekhul Basriyin dari Basrah ya. Gurunya orang-orang Basrah dalam masalah Itizal ya, Mu'tazilah. Amin akbar ulama ihim. Di antara ulama Mu'tazilah yang terbesar di kalangan mereka bahwa sahibul maqalat fi madhabihim pemilik pendapat-pendapat dalam madhab mereka wa majalisuhum wa mujalasi wa majalisihim wa munadaratihim dan pemilik majelis-majelis mereka dan debat-debat mereka kana fi ma dzikra ibnu khaliqan fi ma dzakara ibnu khaliqan husnul jadal qawil hujjah pandai berdebat dan kuat argumennya kathirul istimalil adillah wal ilzamat banyak menggunakan dalil-dalil dan kelaziman-kelaziman kelaziman logikanya logika-logika wakana -logika. al-khulafa as dulu khalifah yang tiga yaitu al-ma'mun al-mu'tasim al-wathik nahu wa nahu mendahulukan beliau dan mengagungkan beliau yang kemudian menjadi fitnah khalqil quran ya. yang negara saat itu sampai khalifah ya khalifah sampai mewajibkan kaum muslimin untuk mengatakan quran adalah makhluk jadi tiga khalifah ini ternyata dipengaruhi oleh siapa Abul Hudel Al Alaf bahkan Al Wazir Ibnu Abi Dawud minta lamidatihi ternyata menteri Ibnu Abu Dawud adalah di antara murid beliau wafat tahun 225 226 khilaf. gara-gara nah, ini pula, saya, uh, Imam al, uh, al Hambali, Muhammad bin Hambal dipenjara sampai di tiga masa khilafah ini. Padahal dia sudah meninggal duluan ya 225. Saya, ya akhirnya makanya setelah itu Muhammad bin Hambal sempat merasakan keluar dari penjara setelah tiga masa khalifah ini dikeluarkan. Wala syakka anna jumhur al-alam tidak diragukan bahwa jumhur kebanyakan alam semesta ya para ulama gitu min jami tawaif dari seluruh kelompok Yakulun mengatakan Inna kullama siwallahi ta'ala makhlukun Sungguhnya semua selain Allah adalah makhluk di seluruh selain Allah adalah makhluk jumhur ya tidak dikatakan ijma karena ada yang menyelisihi <tuh> <tuh> siapa yang menyelisihi Yang menyelisih? Sebagian filosof dan diikuti juga oleh orang Islam yang mengaku Islam yang mengatakan apa alam ini kodim di alam ini bu, bukan baru, tapi alam ini azali. Jadi, di antara filosof mengatakan begitu, seperti ibnu sina. Ibnu sina itu orang kafir, ya, tapi dianggap sebagai tokoh Islam, kedokteran Islam. Dia filosof, dia mengatakan alam ini kodim, alam ini azali. kainun ba'da an lam yakun jadi menurut jumhur alam ini apa makhluk makhluk itu artinya apa ada setelah sebelumnya tidak ada itu makna makhluk hadis ya makhluk itu baru kalau kodim berarti bukan makhluk bukan diciptakan ada tanpa permulaan itu namanya kodim kemudian wahada qaulur rusul dan ini adalah perkataan para rasul wadba'ihim dan pengikut mereka minal muslimin dari kalangan kaum muslimin wal yahud wal nasara wa gwarihim jadi yahud nasara dan kaum muslimin sepakat dalam masalah alam ini semuanya baru alam ini adalah baru makhluk jadi kalau sepakat dengan Yahud dengan Nasoro itu bukan aib ya. Kalau memang itu kebenaran, karena orang-orang Yahud dan orang Nasoro sebagian masih mengambil pelajaran atau mengambil akidah dari Rasul-Rasul mereka, dari Nabi mereka. Seperti orang Yahud mengatakan Allah di atas. Orang Yahud mengatakan tangan Allah terbelenggu. Artinya mereka meyakini Allah punya tangan. Sedangkan Jahmiyah malah mengatakan atau bukan orang Jahmiyah, ya, orang Indonesia yang terkena virus Jahmiyah mengatakan yang mengatakan Allah di atas itu sama dengan orang-orang Yahud yang mengatakan the God on the sky katanya, Tuhan di atas langit itu orang Yahud katanya ya memang iya memang kenapa rupanya berarti orang Yahud masih lurus mengikuti Nabi Musa, Nabi-Nabi mereka Makanya orang Jahmiyah itu kata Syekhul Islam lebih kafir daripada orang Yahud. Karena orang Yahud meyakini Allah di atas, Jahmiyah meyakini Allah enggak di atas, Allah enggak di bawah, Allah enggak sama dengan makhluk, Allah enggak punya sifat. Kan parah. Lebih bagus orang Yahud daripada Jahmiyah. Makanya Jahmiyah itu kafir ya. Jadi nggak usah takut ya untuk kemudian dikatakan akidah Sunni Salafi yang mereka tuduh kemudian Wahabi sama dengan Yahud. Iya sama dalam beberapa sisi. Memang kita sama-sama yakini alam ini baru bukan kodim alam ini di bawah dan alkoholik di atas itu keyakinan bersama dari para rasul sejak dulu kala muncul belakangan dari orang-orang kafir ateis orang-orang filosof yang mengatakan alam ini kodim nggak ada Tuhan itu lebih parah wa bil fitrah dan termasuk perkara yang diketahui secara fitrah anna maf'ul muqarinan li fa'ilihi bahwa keberadaan maf'ul yang berkaitan dengan fa'ilnya lam yazal wa la yazalu ah. e, terus-menerus dan senantiasa bersamanya ini kata-kata lam yazal wala yazal apa sih maksudnya? Lam yazal itu artinya dawam fil kidam, continue di masa lalu itu lam yazal. Wala yazal itu continue fil mustaqbal. Dawam di masa depan, continue di masa depan. Allah itu memiliki sifat datia. Apa sifat datia? Sifat yang lam yazal wala yazal mutasifan bihi. Senantiasa dan terus-menerus Allah memiliki sifat itu, azali abadi gitu. Lam yazal itu azali, wala yazal abadi. Lam yazal wala yazalu ma'hu Mumtani'un Muhalun Adalah perkara yang mumtani Mumtani itu mustahil Muhal sama muhal mustahil Jadi Secara fitrah kita tahu Maf'ul bergandengan dengan fa'il Itu perkara yang mustahil fa'ilnya dalam hal ini Allah ya Allah itu fa'il makhluk itu maf'ul kholik sama makhluk kan fa'il sama maf'ul maf'ul yang senantiasa bersama dengan fa'il lam yazal wala yazal mustahil secara fitrah manusia otomatis mengakui itu yang namanya maf'ul tidaklah bersama dengan fa'il makanan maka natasal sulu al hawadis fil mustakbali. dan tatkala tasal sul al hawadis berkesinambungannya kejadian-kejadian fil mustakbal di masa yang akan datang. Ya tasal ini dawam maksudnya ya. berkesinambungan terus menerus continue. Dawamnya hawadis fil mustakbal la yamna'u an yakuna rabb subhanahu huwal الذي alladhi laisa ba'dahu tidak me melarang atau tidak mencegah tidak menafikan bahwa Rabb subhanahu wa ta'ala dialah yang terakhir alladhi laisa ba'dahu yang tidak ada setelahnya sesuatu pun jadi walaupun kita katakan di mustaqbal itu apa makhluk ini di secara mustaqbal bisa abadi surga neraka tapi ini tidak menafikan bahwa Allah itu al akhir yang terakhir yang tidak ada setelah Allah apapun ada tasal fil Maka begitu juga tawamnya atau kontinunya kejadian di masa lalu. an yakuna subhanahu wa ta'ala huwal awal. Tidak menghalangi bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang al awal. Yang tidak ada sebelumnya sesuatu pun. ini masih ilmu fitrah ya tapi fitrah yang mana Sus susah sekali ini banyak orang nggak menjangkau ke bahas masalah seperti ini ya nggak kepikir sama sekali Faina Subhanahu wa taala lam yazal wa la yazalu yaf'alu yasha. Sungguhnya Allah Rabb semesta alam Subhanahu wa taala Senantiasa terus menerus Jadi kalau yang azali Saya bilang senantiasa Kalau yang abadi Saya bilang terus menerus Senantiasa terus menerus Melakukan apa yang dia Kehendaki Jadi terus Allah itu berbuat Dan perbuatan Allah itu hadis baru Jadi perbuatan Allah itu azali Abadi dulu tanpa permulaan, besok tanpa akhir. Walaupun hal yang baru itu bukan Allah. Efeknya, maf'ulnya ya, maf'ulnya itu bukan Allah. Tapi ini tetap tidak mencegah atau tidak menafikan bahwa Allah itu yang pertama al-awwal wal akhir dan yang terakhir. Wajatakalamu idha sya'a Allah berbicara jika Allah mau Sebagaimana kata Allah Qala yaf'alu ma yasha Maka Rasul itu berkata Demikianlah Allah melakukan apa yang Allah kehendaki Jadi terus menerus Allah melakukan apa yang Allah kehendaki Wa qala ta'ala dan Allah berfirman Walakin Allah hayaf'alu ma yurid Akan tetapi Allah melakukan apa yang Allah inginkan Kemudian Allah berfirman Dhul arshil majid Yang memiliki ars yang agung Fa'alul lima yurid Yang melakukan apa yang dia kehendaki Dia inginkan Kemudian Allah berfirman Walau annama fil ardi min syajaratin aklamun seandainya apa yang di bumi ini dari pohon-pohon adalah pena-pena wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abhurin kemudian lautan ditambahkan lagi setelahnya dengan tujuh laut berarti lautan yang ada di bumi ini semua tambah lagi tujuh bumi Ya, tujuh lautan lagi dari luar bumi kalau ada itu menjadi penanya ya mudhumimba disab atau mana fidat kalimatullah maka tidak akan bisa tidak akan habis perkataan Allah tidak bisa untuk menulis perkataan Allah yang nggak habis gitu semua lautan ini menjadi tinta untuk menulis kalimat Allah nggak akan habis karena kalimat Allah apa? abadi sesuatu yang abadi yang nggak akan habis waqala ta'ala dan Allah juga berfirman kulaukan al-bahru dan katakan seandainya laut ini sebagai tinta di kalimati Rabbi untuk kalimat-kalimat robku lana fidal bahru niscaya habis lautan qabla an fada kalimatu Robi sebelum habis kalimat-kalimat robku walau nabi mithlihi madada walaupun kami mendatangkan yang semisal laut itu lagi sebagai tambahan begitu jadi Allah itu berbicara la yazzel, terus menerus dawam tanpa habis tanpa ada akhir Allah berbicara wal musbatu kamalu dan sesuatu yang ditetapkan dia hanyalah kesempurnaan yang memungkinkan yang ada. Jadi musbat sesuatu yang ditetapkan itu adalah suatu kesempurnaan yang sifatnya mungkin dan ada. Jadi mungkin dengan ada itu beda ya. Kalau ada memang sudah ada, kalau mungkin itu belum tentu ada. Itu kalau mungkin Jadi sesuatu yang ditetapkan disebut sesuatu yang mungkin. Wahyina idin daiman dan ketika itu jika jenis suatu kejadian itu daiman iman abadi fal mungkin maka sesuatu yang mungkin wal akmal dan yang dan lebih sempurna. Wa taqaddum Dia mendahului setiap individu mil dari individu-individu Individu-individu hawadis maksudnya kasus per kasus dari kejadian itu fal mumkin wal ala kulli fardin jadi yang memungkinkan dan yang lebih sempurna tentu mendahului dari setiap kejadian secara per kasus per kasusnya alam di mana tidak ada di bagian-bagian dari alam ini syai'un sesuatu pun yuqarinuhu yang mendampingi Allah membersamai Allah biwajin minal wujuh, dari sisi manapun jadi Allah yang maha sempurna itu mendahului segala segala individu alam ini gitu segala bagian dari alam ini tidak mungkin ada satupun dari alam ini yang membersamai Allah Allah tentu lebih dahuluan Allah lebih dulu Wa amma dawamul adapun kontinunya fi'il Fahu maka dia juga minal kamal termasuk kesempurnaan Final fi'la karena sungguhnya perbuatan Ida kana sifata kamalin jika dia itu sifat kesempurnaan. Fadawa muhu dawamul kamal maka kontinunya berarti kontinunya kesempurnaan. Kalau tidak kontinu ya berarti kesempurnaannya enggak kontinu. Kalau mereka berkata wa tasalsul lafdun mujmalun jadi tasalsul atau eh, apa namanya berkesinambungan ya, tasalsul berkesinambungan berantai tasalsul itu berkesinambungan atau berantai adalah lafat yang mujmal global artinya lam yarid binafihi nggak enggak datang dalil penafiannya wala isbatihi dan juga penetapannya kitabun wala sunnatun dalam Quran maupun sunnah liyajiba mura'atu lafzihi untuk wajib me menjaga lafadznya. Jadi tidak ada ya dalam Quran maupun Sunnah yang harus menjaga lafat ini gitu, harus memperhatikan lafat ini tidak ada. Bahwa yang wajib, wa wa mungkin. Maka dia terbagi kepada wajib, mumtani' dan mungkin. Wajib itu yang azali abadi. Mumtani' itu yang tidak ada sama sekali mustahil. Mungkin, nah mungkin ini yang makhluk. Mungkin itu tidak azali, tidak abadi. Ada tidak azali tapi abadi itu mungkin jadi mungkin itu makhluk ini bisa abadi tapi tidak azali itu yang pendapat kedua tadi ya dawamu film mustakbal dunal madi bisa continue di masa depan tapi tidak di masa lalu Nah, Syekhul Islam pernah berpendapat begitu. Dulu guru kami ada yang merinci ya. Tasalsul terbagi dua ada tasalsul fil dan ada tasalsul fil mustaqbal tasalsul fil madi terbagi dua yaitu biktibaril fi'il ditinjau dari segi fi'il yang kedua biktibaril imkan ditinjau dari segi kemungkinan Adapun yang tasal sulfil mustakbal juga terbagi dua seperti itu Biktibari al-fi'l dan biktibari al-imkan Yang pertama tadi Asal sulfil madi zaman dulu ditinju dari fi'il ini tidak mungkin Kejadian fi'il itu kejadian ya Hawadis karena fi'il itu hawadis Kalau dikatakan fi'il itu Kontinu di masa lalu Tidak mungkin Kenapa? Karena ini menunjukkan bahwasanya Hawadis itu azali makhluk itu azali ini mustahil. cerita salsul filmadi ditinjau dari kejadian itu mustahil tidak ada. tapi kalau ditinjau dari segi kemungkinan itu jais boleh mungkin mungkin secara kemungkinan maksudnya nau dari segi nauknya mungkin seperti kalam kalam allah itu Kodimu Nau Jenisnya adalah Qadim Azali Tapi Allah berbicara Hadis baru Kapan Allah berbicara Baru Cuma kemungkinan Allah bisa bicara Qadim Azali Kalau pada makhluk semuanya hadis ya, pada makhluk semuanya baru nggak ada yang kodim Kemudian, Mustaqbal, adapun Mustaqbal, ditinjau dari fi'il maupun imkan, dua-duanya mungkin jais. Dua-duanya jais. Jadi, makhluk itu bisa abadi. Kemungkinan ya, ini namanya kemungkinan, pasti bisa ya, namanya juga kemungkinan. Kemungkinan itu nauknya jenisnya. Kemudian wakata salsuli sebagaimana berkesinambungannya sebagaimana berkesinambungan fil muathirin dalam muathirin muathirin itu maksudnya apa sebab dari segala sebab uh, khaliq, al khalik muhalun khal muathirin maksudnya khalikin banyak khalik gitu ini mu muhal mustahil mumtani'un lidatihi ini mustahil pada datnya mustahil lidatihi maksudnya tidak ada sama sekali jadi tidak ada sama sekali. Kalau Mumtani digorehi itu ada tapi tidak ada sifatnya secara kebiasaan. Seperti misalnya nerak eh, bukan neraka api yang dingin secara kebiasaan nggak ada itu apinya ada tapi api dingin tidak ada kecuali dikecualikan oleh Allah ya seperti api yang membakar Ibrahim itu dingin jadinya berdan wasalama wahwa <tik> an yakuna muathirun yaitu ketika muasirun ya pemberi pengaruh muasir itu pemberi pengaruh sebab ya penyebab segala penyebab bahwa <tuh> an yakuna al yakuna muasirun kul wahidin minhum masing-masing dari mereka istafada ta'thirahu mengambil faedah dari pengaruhnya miman qablahu dari yang sebelumnya jadi yang namanya sebab bisa mengakibatkan sesuatu pasti berasal dari sebab yang sebelumnya lagi gitu la ila goya tidak miman qablahu la ila yang tidak ada akhirnya makanya filosof itu mendefinisikan Tuhan itu apa? kausa prima penyebab dari segala sebab atau illah fa'ilah alasan dari setiap perbuatan, ya sebab dari setiap yang berbuat, itu illah fa'ilah Wa tasalsul wa al-wajib Ini perinciannya ya Tadi disebut Wa tasalsul itu Terbagi kepada wajib Mumtanik dan mumkin Tasalsul wajib adalah Madala alaihil aklu wa syar'u Apa yang ditunjukkan oleh Akal dan syariat min dawami af'ali rob dari kontinunya perbuatan rob ta'ala fil abad di masa yang akan datang abadi tasalsul fil mustaqbal wa nahu kullama ingkodo ingkodo dan bahasanya setiap kali habis ingkodo li ahlil jannati bagi penduduk surga naimun satu kenikmatan ahda salahum naiman akhir Allah akan membuat untuk mereka kenikmatan yang lain la nafa'dalahu yang tidak akan habis itu perbuatan Allah di masa depan musalsal wajib ya. berkesinambungan dan itu wajib tidak bisa berakhir surga tidak akan berakhir wa atasalsul fi subhana demikian juga kesinambungan dalam perbuatan Allah Ta'ala min azal dari segi azali kalau tadi kan abadi ke depan, ini ke belakang. Dari ujung azal, azal secara azali. Wa fi'lin masbukin bi fi'lin Bahwasanya setiap fi'il pasti didahului oleh fi'il yang lain. Fa hada wajibun fi kalamihi. Maka ini wajib dalam kalamnya. Fa'inau lam yazal mutakal Allah itu senantiasa ya secara azali mutakaliman berbicara idha sya'ah kalau Allah bergandak walau tahdus lahu sifatul kalam seandainya terjadi untuk Allah sifat kalam baru gitu muncul baru waktu di suatu waktu maka sebenarnya dia Pak lam yazal gitu azali Allah memiliki sifat itu meskipun apa kalamnya terjadi di waktu tertentu artinya baru kalamnya baru tapi sifatnya mutakallim itu dari azali dan begitulah perbuatan Allah semuanya ya. semua sifat fi'liyah sebenarnya alatihya min lawazimi hayatihi yang perbuatan itu adalah konsekuensi dari kehidupan Allah Ta'ala hayyin fa'alun karena setiap yang hidup pasti berbuat kalau nggak bergerak sama sekali mati kita bilang ya. setiap yang hidup pasti apa? bergerak, berbuat. wal <tuh> bil Perbedaan antara hidup dan mati adalah dengan perbuatan. Kalau mati, mayid nggak ada perbuatan. Kalau hayy masih ada perbuatan. wahid <tuh> salaf <tuh> Oleh karena itu berkata lebih dari satu dari kalangan salaf. Al-hayyu <tuh> al-fa'alu. Yang hidup itu yang selalu berbuat. Wakala Utsman ibn Sa'id. Utsman ibn Sa'id ibn Sa'id. Wa al-imam al-allamah al-hafidh al-naqid Abu Sa'id Utsman ibn Sa'id ad-Darimi as-Sijistani sahibul musnad al-kabir wa tasanif oh ini musnad ad-Darimi ya namanya Utsman bin Sa'id Ad-Darimi. Wulida mi'atain al Jadi dilahirkan sebelum tahun 200 ya. Sedikit sebelum tahun 200. Dan beliau keliling dunia fitolabil hadis dalam mencari hadis Walakia ya Ali bin Al-Madini al bertemu dengan Ali bin Al-Madini salah satu gurunya Al-Bukhari juga. Wa Yahya bin -Ma Ma'in wa Ahmad bin Hanbal wa ghairihim dan lain sebagainya. Wa akhadha ilmu hadis dan dia mengambil ilmu hadis wa ala wa ilaluhu wa dan ilah hadis dari mereka wa ahla zamanihi dia mengguli orang di zamannya wa kana lahijan bisunnah dan beliau senantiasa berbicara dengan as-sunnah basiran bil munadharah ahli berdebat wa haddatsa anhu khulqun katsirun Dan diceritakan dari beliau, uh, salah. Wah, desa Anhu dan mengambil hadis dari beliau, kalkun kafirun, makhluk yang banyak, jadi muridnya banyak. lewat tahun 280, usianya lebih dari 80 tahun ya, karena lahirnya sebelum tahun 200 tadi. Ulama dulu bisa panjang umur ya, masya Allah panjang umur penuh dengan ilmu itu yang berkah namanya musnad ad-darimi ada juga yang menyebutnya sunan ad-darimi ya. Allah alam mana yang tepat gitu atau bisa dua-duanya karena apa bedanya musnad dengan sunan tapi kayaknya kalau digabung nggak bisa juga sunan itu adalah E, kitab hadis yang disusun berdasarkan bab-bab fikih. Sementara kalau musnad, kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan sahabat gitu. Jadi dikumpulkan sahabat dikumpulkan dalam satu tempat. Itu musnad. Apa perkataan Usman ibn Sa'id Kullu hayyin fa'alun Setiap hidup pasti berbuat Banyak berbuat Walam yakun rabbuna ta'ala Qattu Fi waktin minal awqati mu'attalan Min kamalihi Tidak mungkin rob kita ya Sama sekali Di suatu waktu dari waktu-waktu Kosong dari kesempurnaan Ya, tolan ditelantarkan gitu kosong kosong dari kesempurnaan nggak mungkin nggak mungkin Allah dulu nggak bisa ngomong gitu nggak mungkin Allah dulu nggak bisa berbuat nggak bisa menciptakan nggak mungkin walaupun belum menciptakan tapi Allah sudah disebut bisa menciptakan disebut bisa ber, berbicara gitu minal kalami wal irodati wal fiil ya. kesempurnaan berupa apa kalam iroda dan fiil ya, perbuatan menciptakan dan sebagainya dari keinginannya Allah Maha Sempurna sejak dulu sudah berkeinginan. Perkataannya juga begitu, dari dulu Allah sudah punya kemampuan berbicara. Dan fi'il ini banyak ya semua perbuatan Allah. Dan fi'il juga terjadi karena adanya apa? Iroda. Begitu kan definisi fi'il, sifat fi'liyah. Perbuatan yang berkaitan dengan kejadian yang kata yang berkaitan dengan masyiah kehendak ya kalau sifat fi'liyah sifat yang berkaitan dengan iroda atau masyiah maka bisa disimpulkan di sini bahwa semua sifat fi'liyah itu adalah azali nau azali atau nau jenisnya itu azali tapi kejadiannya apa hadis karena fiil itu berkaitan dengan waktu dan waktu itu berarti baru dan berkaitan dengan uh, kemampuan jenisnya yaitu azali kemampuannya azali ya, sampai di sini dulu ya nanti tasalsul tasalsul mungkin insyaallah subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.